Halo, selamat gini hari, kembali lagi dengan gue Abo, ya kan? Sekarang nih gue lagi WFH karena PSBB diperpanjang, jadi gue masuknya selang-seling. Kebetulan lagi jam makan siang, gue sama istri gue lagi di rumah dan gue minta bikinin nih makanan yang sederhana, tapi gue pengen buat nih makanannya itu dibuat video-videoan seru-seru kayak orang bener di sana, ya kan? Kayak apa hasilnya? Meskipun gue cuma bikin makanan sederhana, mungkin gue mau buat videonya nggak sederhana, biar kelihatan lebih cem lah gitu. Mari kita ikutin proses pembuatan makanannya. Makan apa hari ini kita? Mari kita cek ibrot. Oke, di video kali ini propertinya gue menggunakan meja warna merah aja. Karena warnanya merah, gue tutupin pakai kemeja gue warna hitam. Terus pakai lampu satu, belakangnya di korden gue warna merah marun, begitu. Lalu untuk alat rekamnya, gue pakai kamera EOS M3 Canon, dipakein gimbal, ya kan, gimbal apa namanya, Ronin. Lalu ditambah pakai kamera action cam dari Osmo Action, gitu. Nah, untuk aksesoris tambahan bumbunya nih, kita pakein ada bawang putih, terus bawang merah, ada juga apa namanya, cabe, ya kan, ditata di atas mejanya tuh sama istri gua, ya kan, di bagian nata-nata indah, gua bagian utak-utik alat gear rekamnya. Nah, setelah bahan-bahan makanannya sudah siap, seperti mie-nya sudah mateng, terus sawi juga udah mateng, ya kan, mulailah kita campur jadi satu, ya kan. Ini kita proses ambil pakai DJ Osmo Action untuk slow-mo-nya supaya kelihatan tetap rapi. Jangan lupa itu piring-piringnya tetap dilap pakai tisu biar kelihatan kayak apa ya, cantik lah kalau kata Master Chef gitu. Nah, proses ngambil gambar setelah makanan jadi itu nggak gampang ternyata, karena gue pakai kamera mirrorless, kemudian gue pakein lensa bokeh nih supaya dapat detail apa namanya, detail makanannya. Gue cukup ngambil gambar, bukan cukup ngambil gambar, gue sering kali ngambil gambar yang berulang karena itu dia, karena fokusnya selalu berubah gitu kan. Jadi gue pakai, apalagi pakai gimbal, agak ribet tuh, jadi harus pelan-pelan sampai dapat gambar yang menurut gua oke. Dari olahan bumbu tradisional Indonesia yang diracik dan dimasak oleh istri tercinta, maka terciptalah mie goreng lezat yang siap disantap setiap saat. Pastikan ada mie sedap di rumah Anda. Oke, demikian dulu bikin video-video makanan ala-ala SGA. Semoga nanti kita buat lagi video-video serupa yang model makan-makan begini. Semoga bermanfaat dan juga semoga dapat menghibur teman-teman yang nonton. Sampai jumpa di video SGA berikutnya. Dadah!